cubalah kita terapkan lukisan-lukisan kita tu identiti negara kita. Satu. Yang kedua, jangan malas. Jangan malas untuk training, untuk praktis, skip praktis. Yang ketiga, berani tonjolkan diri, berani pamerkan art. Ramai orang kat luar sana yang lukis pandai, tapi tak berani nak tanya-tanya itu nak buat apa kan. And then, hargai apa yang Allah bagi. Contohnya bakat dia nak sia-siakan. Jangan lukis benda-benda lucah, jangan lukis benda-benda yang lain-lain, benda-benda pelik. So, bersepah, kalau orang nak putih, patut kita macam tu. Kita tahu tak ada sebanyak art, tapi kita kira lebih. Takkanlah kita nak jual gambar macam tu. Sebab akan jadi orang lagi kita. So, nasihat aku macam tu lah. Kita lukis ni pun, Allah Ta'ala bagi bakat, tu gunakanlah bakat sebaik-baiknya. InsyaAllah, hidup. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Selamat datang ke channel aku. Okay, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak call pelukis. Lepas ni aku akan buat konten-konten yang macam ni lah. Konten-konten yang mana kita akan temu ramah pelukis-pelukis yang terkenal dekat Malaysia ni. Tak kisahlah terkenal ke tak terkenal kan. Tapi yang penting dia pelukis lah. Supaya pelukis-pelukis ni boleh share ilmu dekat korang yang tonton ni. Dan korang boleh dapat satu ilmu yang baru. Ataupun korang boleh dapat kata-kata semangat daripada pelukis-pelukis yang aku akan masukkan dalam aku punya video-video selepas ni. Okey, jadi video kali ni aku akan call seorang pelukis ni. Dia daripada Ipoh. Pelukis daripada Ipoh, nama dia Ah Chong. Ataupun nama sebenar dia Muhammad Rizwan. Kalau tak silap aku, nama Facebook dia Muhammad Rizwan. Jadi harap video ni dapat memberi manfaat kepada korang yang tengok video ni. Okey, video kali ni pelukis ni dia akan share lah dia punya pengalaman hidup dia. Aku akan tanya dekat dia pengalaman hidup dia macam mana dia boleh start melukis. Dan jadi harap korang dapat sesuatu lah daripada pengalaman pelukis ni. Jadi jom kita call dia. Okey, kita try call dia eh. Harap-harap dia angkat lah. Hello. Hello, assalamualaikum. Ya. Ni aku dah record video. Okey, mantap. Tapi ni kita borak santai-santai ya, tak payah nak formal sangat, gila-gila ni. Tak. So, selalu kan orang panggil nama dalam, dia dalam dunia lukisan yang orang panggil Acong tu. Ke Acong tu atau yang tu memang nama dekat real life pun nama macam tu juga? Oh, Acong lah. Sebenarnya Acong ni, gelaran dia cikgu, aku nak panggil daripada aku terima tu. Zaman aku dulu dekat tempat, masa aku duduk kereta, orang panggil aku Lee Chong Wei. Muka aku kuring, rambut kacak macam Lee Chong Wei. Lepas tu masuk sini, masuk ke Ipoh ni, cikgu aku lah, cikgu LK. Bisa kejutaan, aku panggil aku Acong. Melekat lah sampai masuk Ipoh, aku sendiri cakap, masa tu aku jadi eskuas selama. Cakap, okay, boleh panggil saya Acong. Sampai lah hari ni, orang Ipoh jumpa aku panggil Acong. Sampai aku punya tim KMGO pun, aku cakap, panggil Acong dah lah. Tak apa, panggil Acong je. Itulah, sebab nama Ridwan tu, dia kenal juga. Oh, tu yang tu yang orang panggil Acong tu kan? Yang nama penuh sebenarnya, siapa nama penuh? Nama penuh sebenarnya Muhammad Rizwan bin Muhammad Bashar, Muhammad Rizwan. Nama penuh tu Renwan Chong. Yang nama Facebook tu lah. Nama ID tu Renwan Chong tu. Dia ada berarti kegabungan nama tau. Ren tu orang, Cina dek. Ren tu orang. Wan tu nama aku lah, Wan. Chong tu gelaran aku. Tu dah jadi tu gelaran Wan Chong tu. Tu lah jadi dia. Tau orang negeri Perak kan. Tapi kenapa macam ada loret Kedah sikit? Oh, sebab aku asal orang pulang Kedah. Pindah kat Ipoh ni tahun 2008 bulan 11. Kemudian menetap kat sini Kedah. Daripada Ulu Kinta, daripada Kepaduan, pindah Ulu Kinta dan kemudian sekarang pindah kat Tanjung Rambutan. Area Ipoh jugalah. Kiranya IC tu bukan lahir dekat Perak ah. Ya, betul. Ini 02. Kalau tengok 08. Okey, boleh cerita sikit lah macam mana kau mula-mula boleh start melukis ni? Macam kenapa kau start lukis? Ni ya, okey, bagus soalan aku suka. Sebenarnya aku melukis ni dah lama dah kecil. Aku pun memang parent aku pun melukis juga sebelum ni dah 14 tahun. Okey, kan. Kemudian dalam family ni pula, aku seorang je adik-adik yang boleh berlukis. Saya tak ingin lukis. Lepas tu, start sekolah rendah. Daripada start sekolah rendah, kita memang kita ada Facebook sendiri. Zaman dulu sekolah kebangsaan kita dulu. Kalau ingat balik, tak tahu sekolah ada tak. Dulu ada satu buku nasihat tu kosong tau. Ada kan zaman kita dulu kan? Sekarang tak ada kan? Sekolah rendah kan? Sekolah rendah ke? Sekolah rendah kan? Ada. Lepas tu,
Tunggu tu buat untuk lukis zaman tu, zaman dulu ingat dah yang popular Dragon Ball ke? Ha, Dragon Ball lah. Ball lah. So Dragon Ball tu memang antara benda yang wajib lukis lah. Masa tahun 1999 sampai tahun 2000 lebih tu. Lepas tu tahun 2003-2002 popular kat TV3 cerita Let's and Go, cerita Resident tu, cerita Polyphobia dan Tamiya tu. Ha, kemudian daripada situ jugalah buat komik pasal Resident Evil show, tapi versi kita sendiri. Ha. Dan pada tahun waktu juga tahun 2003 muncul cerita Beyblade Academy 3. Buatlah komik cerita Beyblade. Daripada itu lah minat lukis tau, minat lukis komik ni. Start betul lah. And then teruskan lagi minat lukis tu secara serius sampai sekolah menengah. Sekolah menengah sampai tingkatan ketiga dan kedua tu masuk dengan betul poster, selalu menang. Selalu menang kat sekolah. Lawan dengan budak-budak kita lima ni. Kalau kita sekolah kan ada kita satu kita lima kan. Lawan dengan budak-budak kita lima, kita menang. Kita nombor satu. Kita menang lawan dengan budak-budak kita lima. Kira apa kita kan? Kiranya dalam sekolah tu nombor satu lah. Kita satu lah. Kita satu buka, kita nombor satu. Kira best lah zaman tu. Cuma waktu tu, kita tak ada kira macam hadiah sangat tau. Kita rasa macam, wish aku boleh kata kita silap lah. Aku boleh sekolahkan akak-akak Cina. Sebab Cina yang masuk ni. Cina yang power colour tu. Dengan lukis gambar ni. Macam best lah. Kita macam, tak sangka lah. Kita post berapa pesan masuk. Lepas tu dah syakir menang je. Kita pun join lah. Join. Alhamdulillah. Sampai tingkatan tiga. Pernah buat komik sekejap. Komik pasal tim kita orang lah. Budak-budak sekolah kita orang. Tahu tak dulu, zaman-zaman kita dulu ada buku lah, Adik 18 kan? Dalam buku 4 kan? Adik 18. Okay, so nak buat buku berkonsepkan macam tu, cuma lukisan kita lebih serius. Dalam Adik 18, lukisan ni untuk muka kanan. So, kita ni, lukisan kita ni muka ala-ala jambu-jambu. Ya, zaman tu kita memang anime style lah, apa tak? Anime style, 2007. Sampai lah tingkatan 5, habis tingkatan 5 tu, nak rasa kita nak forward lagi, lukis nak, nak sambung lagi. Buatlah komik dalam dua line tu surat. Lepas tu dah cuba buat perisa tempatan lah lukisan. Gambar anak usaha hantu. Lepas tu tutup terbengkalai. Sampai dah 9 tahun tak berlukis sebab fokus kong bilik. Kemudian tahun 2015, main balik. Okey, kata 9 tahun tak main kan? 9 tahun kan? Okey, 9 tahun tu bermula daripada 2008. Dah tak berapa nak serius lukis lah. Sampai dah 2015, waktu tu jadi wadah dekat asrama. Tak maaf, tapi tak tahu buat apa. Kita try lah lukis satu gambar. Pada budak dia kata, ustaz boleh lukis muka datuk nenek saya. Try lukis. Lukis-lukis dia bayar RM20. Ish, dia buat duit ni kan. Masa tu memang aku tengah opak lah cakap. Masa tu ada motor je. Memang berapa lama aku dah pakai motor Chris tu lama. Kiranya yang tu yang tu kiranya tu yang first time yang first time yang orang beli ke atau sebelum tu ada? Betul. Betul. First time orang beli dengan harga macam tu. Kalau nak ikutkan zaman dulu untuk dekatan 1 dan 6 zaman tu aku pilih dengan Hong Kong kan. Aku buat grafiki, tak ada fikir dengan ini tapi kita guna mata. Kita tulis nama orang lah. Banyak ada pun nama girlfriend dia orang lah. Apalah. Waktu tu size effort tu sikit je. Tapi okey lah zaman tu kan. Zaman tu RM2,000. RM1,000 tu dah kira besar tau. Zaman tu budak kita biasa lah. Zaman tu kan kita monyet lah. Kita handphone member duit tu beli top up je. Zaman tu lah. Zaman tu kita orang bodoh-bodoh dulu lah. Dah lah pakai handphone member. Tapi tu lah. Okey, sama boleh. Start daripada 2015 tu, aku cuba discover art doodle ni. Tapi doodle ni macam best lah. Sebab dia tak berat. Hang boleh buat secara bebas apa yang hang nak. Tapi dalam bentuk yang, macam kat, bermotif. Begitu. Kita buat satu benda tu, contohnya ada powder gambar nama juga. Dia minta, saya nak design ala-ala space. Kita pun doodle lah ala-ala space. Kita tambah ada sedikit elemen-elemen doodle macam fantasi. Lepas tu nampak macam, wish, bersih duit ni. Waktu tu lah, jual RM15 je. Terlalu murah dia ni. Itulah starting dah. Starting macam kat dia lebih kan lah. Starting macam tu. Okay, dulu masa belajar dulu, yang lukisan ni memang ada ambil kos lukisan ke atau sekadar hobi je? Bagus tak dalam. Okay, sebenarnya jauh beza lah. Dulu zaman belajar, masuk kolej, zaman tu Kisda tau, Kolej Sandar Rizwan. Sekarang dah tukar Yusat, Universiti Sultan Zanshah. Okay, waktu tu aku cuma ambil kos Counseling Islam di bawah ke Fakulti Surudin. Jauh gila dengan lukisan, betul tak? Jauh dengan lukisan, jauh dengan seni, jauh dengan muzik. Tapi ketiga-tiga benda tu memang ada dalam diri, dia tak boleh nak lari tau. Lukis tu kan nak lukis langsung masa zaman kolej tu. Tapi memang boleh kira dengan tangan, tak sampai 10 lukisan pun pernah buat. So masa tu fokus on muzik je. Waktu tu pernah ada band pun dengan duk rancak band tu. Belajar sekolah agama kan, tapi muzik kan tentu lah. Tapi tu lah, tapi tak kisahlah, cuma nak beritahu waktu tu lukisan memang sangat-sangat kurang. Pasal kadang-kadang tu rasa tu menyesal. Misalnya aku tak fokus on lukis betul-betul dulu kan.
Lagi ingat balik kan, kalau dalam 9 tahun tu aku tak bazirkan dengan, mungkin sebenarnya tak ada tak masalah, tapi aku bazirkan dengan tak berlatih lukis, tak fokus dengan lukis potret ke apa, rasanya sayang tak sangat tau. Kalau kita fokus, kita mesti dah part 2 sebenarnya ni. Tapi kalau kita buat jarang-jarang, aku pun start lukis potret lambat ni. Baru nak bertampak, lukis potret pun gosok-gosok. Gosok guna kespan, guna apa? Yang gosok ni. Sampai aku belajar. Aku pun antara terpiku, aku tak tahu aku tengok terus potret lambat ni. Kerana potret salib. Dulu lah. Benda tadi sekarang dia fokus on buat design baju dengan kasut dengan suami dia. Dia dah ada anak seorang ni, dia dah berusia dah. Lepas tu macam-macam lah aku belajar daripada portrait ni, tengok macam mana nak portrait kan. Sampai lah aku jumpa uncle, orang patut bukan aku dengan uncle Zul. Contoh lukis ni, dia lukis aku, dia ajar kita orang macam mana nak tentukan bayang tu semua kan. So kalau pasal kita kata apa, pasal portrait aku ni tak gemuk, okay lah. And then dalam gambar memang tak cantik, cuma daripada depan pun faham. Sebab satunya medium aku pakai sama. Sebenarnya nak lukis portrait ni, pensel 6B tu bukan 6B semata-mata. Kita dapatkan semua tu kan. Kena mula daripada pensel HB sampai dalam 8B. Kalau terus kita guna 6B, jadi tak cantik. Dia ada step je lah, tak boleh main lukis kan. Ya, betul tu. Sebab bukan tak boleh tau. Jadi dia tak pensel cantik lah. Kata kan kalau hang lukis kan, apa pasal kan. Pencil yang 5B ke atas, dia macam berlilin sikit. Dia macam kalau kena cahaya, dia macam berkilat je. So tak apa cantik lah. Kalau nak cantik betul, ada orang buat. Kebanyakan orang-orang yang lukis cantik ni, aku puasan dia guna pensel 5B je. Dia cantik lagi, guna pensel mekanikal, guna tempat rancu. Memang cantik. Cuma, itulah kalau aku guna pensel, guna LED yang 2B, memang cantik di sana. Tapi dari sudut kedalaman satah wajah tu tak nampak cantik lah. Macam tu. Kalau macam dulu sebelum ni ada seorang lukis nama dia Shawina Sherin. Kak ni dah berubah dah, tak cakap Wina ni. Dia pun dah berubah apa semua dah. Dia lukis Shawina Sherin. Dia lukis tu dia cantik. Itu yang penting lukis. Kita ada Kak Ida Asila yang lukis memang stroke dia kasar, tapi kita nampak satah muka orang tu. Dia pun tu aku belajar. Uncle dekat mana ada muka orang yang lukis dia berdelur. Okay tak? Orang Korea tu sendiri pun ambil gambar dia, dia tak tahu semuka dia licin macam tu. Kalau tengok depan berlakon, sikit juga. Tentu lah maksudnya. Kita nak nampakkan tekstur muka orang tu macam mana. And then aku belajar dekat uncle juga, kita melukis, kita tengok gambar. Tapi pencahayaan kena ikut logik akal. Kalau tu gambar sidik-sidik, sebab gambar berwarna. Mesej hitam putih, jadi kita tentukan kat mana gelap yang betul-betul sidik dengan kat mana bentuk satah yang terperlu shading terang macam tu. Tentu lah. Jadi banyak aku belajar portrait 2016 dulu. No, serius. Lepas tu, mula cemburi bidang karikatur. Tong yang sama juga, sama saja nak belajar. Waktu tu, lukis karikatur pun guna kaedah macam portrait. Sampai dah jumpa Uncle Zul juga, orang yang sama. Dia kata kat aku, kalau Han nak pandai lukis karikatur, Han cuma buat aku seorang ni. 20 live sehari. 20 live sehari aku buat. Aku buat macam benda tu. Yelah, kita lukis karikatur live, kita dah cepat kan? So, kita kena buat bagi tangan kita laju. Sama juga macam Kamanawi pun ajar benda yang sama. Dia kata kena lukis laju-laju, tapi pada benda yang sama kita jadi stroke, tak jangan sampai comot. Macam tu lah. Sekarang ni dah tak amal, jadi slow lah sikit. Dulu laju macam kita kata, kalau aku lukis kereta tu laju. Dia katakan gambar, kalau aku dapat 2-3 order sehari tu, kita siap 3 order. Sekarang satu order sehari pun dia dapat. Sebab kita layan kan. Masa yang praktis 20 helai tu berapa lama boleh buat macam sekarang ni? Buat kereta tu kira ambil masa berapa lama nak praktis tu? Ini macam ni tau Abik. Okay, aku ambil masa tak sampai setahun sebenarnya. Seriously, sebab aku dah buat, aku tengok lukisan aku develop dalam masa 6 bulan. Dan cumanya, aku tengok lukisan aku daripada 6 bulan. Untuk 6 bulan, 6 bulan. Atau sekarang ni pun aku dah jarang melukis. Tapi aku nampak lagi stroke aku makin cantik. Walaupun aku lukis portrait hari tu, gambar kihun tu macam biasa. Tapi aku nampak stroke aku makin baik lah. Sebab kita dah biasa kan. And then, dalam masa 6 bulan yang pertama aku belajar tu, aku belajar lukis hitam putih sahaja. Lepas tu baru aku try warna satu kali. Masuk pasal colour tu, dia kata warna. Tahun lepas 2020, baru aku faham macam mana nak blend warna muka. Lepas aku jumpa Kamanawi di perpan. Rupanya macam tu, macam ni. Rupanya tak payah nak guna banyak kertas. Yang pentingnya kita kena tahu blend. Kita kena tahu marker yang macam mana. Kita kena guna kertas macam mana. Sorry, bukan marker. Kertas yang macam mana. Kita nak lukis kartu, kita nak lukiskan dia. Kita tak boleh guna kata lukisan yang SMB tebal. Lagi ni fail lagi bagus. Sebab apa? Kan kita tahu kan, kita tahu. Maka kan dia water base. Dia kena kat kertas water base, dia akan mengembang. So kalau kita letak satu kali lagi, dia akan blend. Kalau kertas, kita guna kertas tebal, contohnya kertas
kertas, apa cakap paper, kan tebal. Dia kata GSM kat atas. Tapi guna marker memang tak kata nanti. Dan itu pun aku belajar tahun lepas. Baru lepas baru tahu. Daripada 2016, 2020 baru tahu. Haa, itu lah. Oh. Dia kiranya macam kertas kasar ke atau kertas yang licin? Yang untuk marker punya? Oh, dia sendiri tau. Better kertas tipis dan licin. Bukan macam yang licin macam ivory card tu tak. Kan ada macam kertas ivory card tu. Dia macam kertas tak boleh. Dia macam kertas A4. Tak A4 biasa je. Macam kertas double A, tidak kiat. Itu je. Masa itu sebenarnya kan kita gunakan. Sebab kita kata A4 macam tu, sebenarnya, kalau kita blend, cantik. Cuma masalahnya kalau nak outline, kira. Outline ni nak tulis cantik, sebenarnya kita kena lapik atas permukaan yang cakap, dia tak boleh keras sangat. Dia macam kena ada sedikit, macam lembut sikit. Sama Nabi ajar aku, dia punya lapik tu, dia tak akan batik. Maksudnya kita tekan macam ada spray. Kan? Kita nak lukis, kan kita lukis ada garisan tebal dan kecil kan? Ya. Kira. So kita nak tekan, kita nak lepas. Kalau kita letak ada papan yang keras, kita tak boleh buat macam tu. So dia punya sos kita tak dapat. So dia buat macam tu. Kita dapat lukis akan sepupan kan. Kita tak dapat macam tu tak? Dapat macam straight line, tak cantik lah. Nampak dia tak ada organik lah. Terus, tak hidup. Macam tu lah. Oh, dia ada, dia macam kita kena tahu cara lah. Baru. Sebab kadang-kadang kadang-kadang kalau macam yang tak tahu cara tu, bila main buat je dia jadi benda tu macam lambat siap. Dia masih macam satu lambat siap. Satu lagi dia jadi macam tak cantik dah, tak hidup. Karikatur ni paling penting. Yang maksudnya adalah kat garisan. So outline tu paling penting. Betul. Dulu aku guna pen Allah SWT, pen outline, drawing pen tu. Dia kena pakai 0.8 kat atas lah. 0.8 kalau ada 0.9 dia juga berusaha 0.8 lah. Maksimum nampak kan. Okay, 0.8 tu sedap lah, senang pakai. Kalau siapa yang tahu guna lah. Kalau tak tahu guna, dia akan jadi macam line dia straight je. Tak cantik lah, betul tak? Jadi kat situ, aku ubah style aku. Aku guna brush pen. Brush pen, aku belajar daripada seorang sahabat tu. Kalau kita tengok kat Facebook, nama dia Alang Toy. Dia master brush pen. Bukan sekadar brush pen. Lukis guna brush. Bayangkan, brush yang kecil tu, dia buat outline. So, contohnya kalau muka orang ni ada macam tu kan. Dia guna brush. Dia tak guna pen. Dia celup dengan ingredient dulu je. Di situ aku belajar macam mana nak guna brush. Sampai dah kali ni dalam karikatur aku guna brush pen lah. Dia aku larang pentel. Dia kalau cari macam tu lagi cepat siap ke? Atau lagi cantik ke macam-macam? Lagi cepat siap. Sebab dia basically macam tu. Kemudian kita tarik kan. Faham. Dia licin smooth je. Dia kena belajar juga lah. Sebab nak control picit-picit dia punya apa nama dakwat dia kan. Kita bikin dan ada kesan kontrol dakwat tu pun kena tahu cara juga. So, tapi secara basic, secara keseluruhan, pen yang serah yang aku guna sekarang ni memang saya rasa apa hati lah. Tak lukis. Sebab kalau boleh lukis, lukis ujang, gila-gila. Dia pun lukis guna brush, tak lukis guna pen ke. Yang sekarang jadi digital. So, aku ambil daripada situ lah, nampak garisan-garisan kecil tebal tu nampak lah. Nampak jelas kalau guna brush. Lagi senang nak kontrol. Kalau nak tebal, tekan. Kalau nak nipis, angkat sikit. Simple. Itu macam semua benda kau pernah buat kan? Macam mural pun pernah buat kan? Pernah buat mural. Portrait. Portrait, mural dengan karikatur. Lagi apa lagi? Mural, karikatur, kemudian pernah buat design kasut. Kemudian tahun 2019, lukis kat helmet. Yang helmet tu. Okay. Tapi tak lama sebab macam tu dia kat helmet kasut ni. Dia buat sebab kita orang tak jual custom made dan orang jual ready made. Maksudnya kita orang yang dah buat sampai nak jalan jual. Tapi pada masa tu market tak tinggi tau. Kita pernah jual satu helmet tu ke $200 standard lah kan. Sebab kenapa harga macam tu? Satu nak cost helmet, satu cost nak buat nak recolor helmet tu makan masa. Kita nak letak hardener, kemudian kita nak polish, kemudian kita nak sand balik semula. Kita kena buat water sand, memang susah gila. So kemudian orang tanya je tapi tak mau beli. Sebab apa? Sebab zaman tu tak belajar pasal bisnes lagi. Kau targeting people untuk market. Macam tu lah. Sebab yelah, kita letak dekat Facebook. Orang letak Facebook kita kan lukis. So buat apa aku nak beli? Kau boleh beli. So sebenarnya tak tahu cara, tak tahu kita targeting people. Maksudnya orang yang ditarget tu tak tahu nak jaga siapa. Kita nak cakap peminat motosikal tu kan. Tapi kita tak jumpa pun group tu. Macam tu lah. Lepas tu pernah buat Scratch build macam kita tahu sambung barang-barang pakai. Simpel. Gampla buat juga. Gampla dah memang sedia ada dah. Contoh kalau bidang art, nak buat scratch build lah. Banyak juga buat dulu. Jadi macam kan semua benda kau dah pernah buat kan. Dalam bidang lukisan ni, apa yang kau rasa macam kau nak
nak buat benda tu tapi tak dapat buat lagi. Oh, okey. Nak buat benda tu tak dapat buat lagi dalam bidang art ni. Ha. Apa tadi nak buat tadi? Dari tiga dinding. Tapi tak pernah buat lagi. Sebab persen terlampau tinggi. Kita tahu cat molotov satu ting pun RM30 untuk satu warna. Nozzle tadi pun RM12 satu. Nozzle kita pergi kepala tu kan. Apa tadi nak buat? Dan aku nak buat graffiti art ni tak sesuai tulisan dia. Kita boleh buat graffiti mural sebab aku ingin nak bakal sekolah aku buat graffiti tapi bersih macam ala-ala ke arah sekolah macam sains. Bagi itu art yang graffiti aku nak buat macam contoh kita pasal nak spray art yang kalau lukis ke atas papan tu spray pun kita pakai letak sokar bawah jadi galaxy kan. Yang tu pun ingin nak buat itulah nak buat tu bahan papan saja pun dah mahal, kemudian spray bukan murah kan spray yang biasa-biasa tu boleh jadi kan. Spray art dia dah ada lebih brilliant. Itulah sebab itulah impian aku nak buat satu mural art yang berkonsepkan graffiti tapi guna spray pun semua tu lah. Tapi itulah one day lah insyaAllah. InsyaAllah lah, insyaAllah. Yang macam kita tahu kan, kalau kan pelukis kan dia ada ramai kan. Ada yang pelukis muda, ada yang golongan yang otai yang dah lama berpengalaman kan. Hello? Okay. Dengar. Kan pelukis ni ada ramai golongan kan, daripada yang muda sampai yang tua. Jadi diorang cara diorang lain kan. Ada yang macam diorang macam tak ada yang tak sependapat pencanggahan pendapat semua kan. Jadi kalau bagi pandangan kau, kalau macam orang yang baru nak mula lukis ni, dia macam tak ada knowledge tau. Dia tak ada knowledge. Jadi dia tak tahu apa benda. Macam mana dia nak mula melukis ni? Sebab macam yang ada yang golongan ni dia cakap lain. Golongan yang lagi satu dia cakap lain. Jadi macam mana? Mana satu dia nak ikut sebenarnya? Okey, bagus soalan tu. Jadi sini tau. Orang muda ada dia punya konsep dan dia pahaman untuk sendiri. Orang tua ada potensi ada dia punya pahaman untuk sendiri. Contohnya macam ni. Macam aku sendiri lah berkata. Seorang sendiri lah. Aku lukisan yang berkonsepkan surrealist tetapi ada elemen-elemen modern dia tu. Contohnya lukisan aku nampak asal zaman di Oktober 2017-2018 aku buat lukisan yang visi je lukisan betul. Tapi orang-orang sekarang, orang muda tak terima. Dalam masa lukisan aku pernah buat, hitam putih ada kecut warna merah. Apa sana kita buat dulu tu kan? Aku buat gambar, pas di titik merah. Untuk sebagai penegasan. Tapi antara orang lama juga ini kantun. Ini kan kantun. Ini lukisan kita guna tinggi-tinggi. Tapi lukisan tu macam dalam tu lah sentik apa mengkuat yang payung tu je merah. Eh lain pun kita sentik. Oh. Apa yang kan? Kita nak menunjukkan mood dalam lukisan tu tapi dia tak faham. Sebab golongan-golongan contoh aku dalam satu sendiri lah. Dia pun sembang. Watercolor pun gambar style dulu kalau tengok. Pemandangan. Orang sekarang tak nak lukis gambar-gambar macam tu. Orang sekarang nak lukis gambar macam watercolor dalam kawasan. Campak-campak ada juga kan. Campak-campak. Kemudian kita lukisan dia nampak macam scenery. Contohnya gambar tengah orang tarik perang. Lukis gambar tu. Gambar milu tumpah. Lukis gambar milu tumpah. Sebab orang sekarang nak zaman dah berubah. Kalau tengok lukisan zaman-zaman vertikal, zaman-zaman dulu, Rome tu semua tu. Detail. Zaman sekarang, gambar pun dia minimalis. Ada orang ambil gambar toko pintu je. Ada orang ambil gambar kunci pintu je. Orang cakap ambil gambar apa ni? Ada seni kat situ, betul tak? Orang lama tak tengok macam tu. Dia cakap, buang masa lah ambil gambar. Betul-betul, ambil gambar orang tombol. Orang cakap, buang masa lah lukis gambar masa pulak. Buang masa dah ambil gambar jari kuat. Maksudnya benda-benda tu ada maksud tau. Orang-orang tak tengok macam tu. Itulah yang berlaku dalam kini kita orang sebenarnya. Bila orang muda nak mempamerkan apa benda yang kita nak buat. Aku pun nak minta dana. RM60 RM60 kan RM60 je. Sebab aku nak beli frame kat dia RM2. Dia ekor tu satu frame RM2 kan. Aku nak beli frame untuk pamerkan aku punya itu dulu. Aku nak cakap tak apa, nanti kami cuba pertimbangkan. Orang lain buat exhibition RM40 kan. Boleh pula aku minta RM60 untuk aku buat aku punya sendiri. Aku nak minta dana beli frame sahaja. Frame kena RM2 supaya orang dapat tengok, oh ini aku nak buat pameran kan. Sebab tu lagi tu buat pameran ada panel. Terus tak, oh aku punya pameran Inktober kualitas Gloomy Moon kata orang aku nak buat sendiri kan. Aku punya rumput kata tu aku naik lady 2019 aku boleh buat kerak. Apa hal kisah ni, hari pertama ni apa puasa, hari kedua ni apa dia, orang tengok oh cantik. Aku dah buat dah tau lah. Kita takkan tak boleh, tak ada ni dana tu RM60 aku minta tu. Aku tengok tak apalah bang, saya buat dalam buku dah lah tadi aku tu buat lukisan dapat art tu. Jadi aku minat art yang seni yang macam tu lah. Aku suka seni yang lebih kepada modern. Tetapi dia pada masa sama dia tak tinggal benda yang lama. Cuma orang lama perlu faham lah peralihan zaman tu kan.
Macam aku sendiri, aku tak kita kita sendiri Afiq, kita tak boleh tolak digital art. So zaman sekarang zaman digital art, aku respect dia macam Bina, Sabrina kan, Sabrina Azhar, Sabrina kan, Bina, Intel, betul geng-geng tu lah, Rehal Harun yang lukis guna-guna digital. Tapi kita tak nak fikir, yang suka tak apa gemar bila lukisan-lukisan digital ni, kebanyakannya orang tak ke arah bukan ke timur, itu tak minat. Contohnya dia lukis macam Tosin Anime je, Tosin Anime je, Alala tu je. Kita Malaysia, kita perlukan satu benda yang lain. Kalau Alhamdulillah tarilah nama orang ni, orang Cina. Dia lukisan dia digital. Benjamin Zanpi. Habis cari nama dia. Dia memang aku respect lukisan dia. Dia lukis sangat-sangat minimalis. Macam-macam cerita-cerita chat dia. Tapi lukisan dia sangat lawa. Benjamin Zanpi. Kata dia Zanpi. Nanti kat YouTube ada nama dia. Ada pun Google. Sangat-sangat best. So, macam itulah. Dia lukisan dia orang muda. Tapi pada sama dia fresh. Sampai ke hari ni orang tengok lukisan dia. Macam itulah. Ideologi ni memang betul Afiq. Ideologi ni sering kali. Bukan kata lukisan dia, politik, semua benda. Betul tak orang muda akan jadi macam, alah kau orang muda, kau apa tahu. Sedangkan idea orang muda ni, kita nak pakai. Dia, dia sebab, sebab, fresh, dengan zaman sekarang, okay tak? Sebab banyak perubahan dari segi teknologi kan. Zaman. Mungkin zaman dulu orang lukis alat lukis zaman dulu tu lain. Macam sekarang ni alat dia mungkin dia dah canggih sikit ke macam tu lah. Betul, alat dah canggih. Lepas tu style pun dah canggih. Ini Abi kan? Tengok ada orang lukis gambar zaman kita dulu. Zaman sama lebih kurang. Zaman kita dulu, kat rumah banyak gambar apa sana kat rumah depa ada gambar lukisan atas kipas. Dia ada orang gambar zaman tu kita pergi kat Thailand lukisan macam lukisan minyak tu tu authentic. Zaman tu popular. Kemudian zaman aku sekolah menengah watercolor popular. Watercolor popular. Kira banyak watercolor popular. Zaman oil painting, zaman kat raya yes popular. Zaman dulu dekat raya kan? Semua popular. Lepas tu, lukisan-lukisan dia tu sekarang tak nak jual. Yang terjual dekat lokim, orang tak nak beli kan? Memang cantik. Tapi, macam uncle aku ni, yang aku punya guru ni, dia tak tolak, dia antara dua. Dia dua-dua dia dah. Orang tak lama pun tak bangun pada. Lukisan dia, lukis dengan gambar kepala selatang je. Kepala selatang, buat kan? Tapi, hang tengok lukisan tu, hang akan masuk dalam lukisan tu. Dia aku tak tahu cakap, hang tengok lukisan gambar kepala selatang. Orang tak ada ni. Sama sedih ni tuan punya gambar ni. Yang sama sedih ada dalam satu padang yang luas. Ada dua cakap bau ni. Atas padang ni. Orang cakap, apa yang lukis gambar tu ni? Tapi bila orang yang faham. Cantik ni. RM2,000 je orang ni. Saya entry. Okay, yang ni. Yang ni soalan last lah. Kalau macam, apa harapan kau untuk industri seni dalam Malaysia ni? Sebab kita tahu kan dalam Malaysia ni, macam seni lukis ni macam orang tak pandang sangat. Okey, baik. Harapan aku lah. Aku harap sangat masyarakat Malaysia ni faham arti seni tu. Okey? 90% orang Malaysia ni tak faham tentang seni lukis ni. Itu di Malaysia. Kalau di Ipoh ni, 100% sangat lah. Okey? Baik. Aku harap sangat lah. Aku harap sangat orang Malaysia faham susah payahnya seni lukis ni. Faham seni lukis ni bukannya murah dan percuma hadiahkan kertas dan pensel. Okey, dan aku nak sangat, aku harap sangat seni lukis kat Malaysia ni dipandang sama macam seni-seni lain. Habis tu, okey, macam ni, habis-habis dia rah. Eh, seni juga ada seni. Betul tak? Yang ni, lakon. Lakon pun ada dua pilihan. Teater tak dipandang. Betul tak? Dia macam ya, macam arena sukan lah. Macam arena sukan. Channel lah, channel. Arena sukan. Kenapa tak dinaik, tak pernah diviralkan sedangkan saya kutak kau baru naik. Malaysia kalah-kalah pun power tapi tak didendam. Sedangkan penat dah kena Metacross tapi nama kami tak didendam. Dulu je. Dulu tak kau masuk TV, sekarang tak masuk TV dah. Sama juga macam lukisan ni. Dulu ada rancangan kat Malaysia ni. Waktu tu Pakcik Usul Gajah yang jadi penyanyi lukis. So dia muda lagi. Kat TV. Okey, Malaysia perlu buat macam tu. Kalau kat negara luar ada Bob Ross, betul? Bob Ross yang afro tu. Malaysia dulu ada kat TV Malaysia seni. Sekarang dah kurang. Bagi aku, Malaysia perlu buat satu rancangan seni lukis. Satu rancangan seni lukis. Okay, hari ni kita akan melukis. Okey, guna lukis. Contohnya macam TV pendidikan. Tak adil lah bagi subjek seni tak ada kat TV. Betul tak? Kan? Dia macam macam channel lah. Macam biasa sangat. Macam kena ada satu channel untuk art punya lah. Art punya channel lah macam tu. Betul. Contohnya macam ni. Seni. Kenapa kat sekolah kelas belakang ada seni? Kelas depan tak ada seni. Selalu orang banyak pandang orang banyak pandang rendah kan. Kan, sekolah menengah kan. Sampai dia pandang tinggi. Sampai ambil sastra, seni,
ataupun kemanusiaan dianggap macam low class. Sedangkan bagi aku lah, kalau aku boleh patah balik, aku nak ambil generasi ni. So aku minat ni seni, sejarah, seni, sastra, sejarah kan, tiga benda tu lah. Aku suka. Sebab aku terpaksa, dipaksa ambil LK. Nampak rela tau. Tadi ayu lah, kamu PMR, zaman tu PMR lah. PMR kamu dapat elok, kamu tak dimasuk kelas belakang, kamu duduk kelas sain. Aku sekarang ni aku minat nuke, aku minat sastra, aku minat buat lagu, aku minat sejarah. Aku tak minat matematik. Boleh bukan power matematik, kakak punya doktor tu. Admit dia memang power, tapi aku admit paling tinggi pun 16 aku dapat. Paling tinggi pun aku dapat. Tak pernah nak tinggi. Aku tak pandai matematik. Daripada orang seni, kawan. Orang seni memang dia punya kira-kira memang out sikit. Memang tak suka benda yang bernombor. Kan, tinggi pandai lebih kepada sosial. Dan minat pada benda-benda yang sosial lah. Kita melukis, kita berikan orang macam tu. Kita bukan berikan nombor. So tak boleh. So aku zaman tu pun aku fikir lah, kenapa seni ni kat belakang? So aku harap sangat boleh. Ni jangan pandang seni tu sebagai fetishan ataupun sebagai macam remeh-remeh aja. Kan tahu dah orang main pelukis yang tak ada job tapi KB. Banyak weh. Hujung dah satu-satu setiap lebih buat satu tabung. Itu pun tak banyak sebab apa? Kerajaan tak pernah fikir pun. Kita adakan sumbangan ataupun kita adakan bantuan untuk pelukis-pelukis yang memang pelukis bermasuk. Macam kira-nya, ABLS. Kira-kira diorang buat sendiri lah tabung tu. Persatuan yang kena buat sendiri. Jelung lah kan. Kita nampak sendiri lah macam aku kan ada Pinas, dia seru dengan Pinas. Satu seniman, dia seniman. Dia pun seniman. Muzik tu satu ada sendiri. Pelukis kat Malaysia ni perlu ada satu pelukis Malaysia. Tapi tu lah masalah dia, jangan orang cakap pecah dua pun lah. Pak muda dan pak tua. Tak syok lah. Kena satu. Dia macam yang tua dia tak suka cara yang pelukis muda ni. Yang pelukis muda pula dia anggap yang tua tu macam tak ikut perkembangan. Macam tu lah. Tak boleh lah, itu dia kena sama rata lah. Maksud aku, kita kena sifat keterbukaan tu kena tinggi sebenarnya Afi. Okay tak? Aku boleh terima Ad Hang. Open minded lah orang kata. Kita boleh terima Ad Hang. Contoh Hang buat portrait, aku tak ada kata. Contohnya kalau aku tak ada, aku ada jawab pada portrait, aku boleh pass kat Hang. Ini, macam tu, aku ada tu. Aku senang kita keterbukaan. Jadi, pandai utama kali, aku belajar ada ni. Itu yang membuatkan kita mundur, sebab kita tak pernah kata. Contohnya aku cakap, Perak atau Saisi. Perak atau Saisi, orang sini banyak dalam dia tau. Dia pun bersatu. Contoh pelukis Perak, dia macam muda dengan tua tu ada pemisah. Tak tahu kenapa. Sedangkan sayang satu ni tau, tapi dia ada pemisah. Tak best macam tu. Macam ada society yang Cina punya, ada TV ni, ada society kebanyakan Cina. Dia pun buat best weh. Gathering dia pun best. Dia ada orang muda. Okay, you nak belajar waktu kali. Okay, jom kita buat apa plan A. Tak cantik tak apa. Kita belajar. And then dia pun buat. So, kita orang ada. Jimmy Virzuan, kita orang punya SU1. You angkat batik, ada orang buat batik. Memang bagus. Ada orang yang buat arca, tapi tak apa-apa nak ke tengah. Tak apa aktif. Sebab apa? Orang muda tak ajar, sebab satunya orang tua-tua dalam tu terlampau menyekat orang muda. Itu orang cakap, kenapa orang muda tak ada kan? Sebab apa? Sebab korang menyekat apa yang kita orang nak. Sedangkan seni doodle yang buat kita orang ni. Seni dulu tu seni je, alat ini satu. Ini conteng je. No. Cuma conteng, jadi doodle tu. Jadi kan? Dia mungkin sebab yang orang pandang tinggi tu yang 3D je kot. Mungkin lah, juga tentu kita tak tahu. Tapi itulah lebih kurang, aku harap sangat lah masyarakat, kerajaan, semualah warga-warga negeri ni buat. Anggaplah seni ni bukan yang petisan. Seni ni satu pekerjaan. Seni ni juga tempat orang kira rezeki. Macam aku sendiri kita kata, jadi aku tak lupa tau. Jadi aku banyak nak bayar-bayar sana kan. Lukis ni lah tampung dia sikit pun. Alhamdulillah ada saya dapat simpan. Dapat bantu family pun dengan lukis ni lah juga. So, kita jangan anggap macam ada lukis ni sekadar kertas, warna atau lebih daripada tu. Sebab daripada lukisan tu juga lah ada 1001 memori yang kita tak tahu, yang kita akan simpan. Ada nasihat tak yang last untuk ni pelukis yang baru nak start? Mungkin diorang tak tak berani ke apa ke? Okay, nasihat aku untuk pelukis baru, kalau sana tak kisahlah dia guna tradisional ataupun digital. Satunya, cubalah kita terapkan lukisan-lukisan kita tu identiti negara kita. Satu. Yang kedua, Jangan malas untuk training, untuk praktis, sikit praktis. Yang ketiga, berani tonjolkan diri, berani pamerkan art. Ramai orang kat luar sana yang lukis pandai, dia tak berani nak tonjolkan diri. Itu nak buat apa kan? And then, hargai apa yang orang nak bagi. Contohnya bangkat, jangan sia-siakan. Jangan lukis benda-benda rucah. Jangan lukis benda-benda yang lain-lain, benda-benda pelik. So, bersepah. Kalau orang nak sendiri pada kisah macam tu, kita tahu kat Facebook banyak art. Tapi, kita cari rezeki. Takkanlah kita nak jual gambar macam tu. Sebab akan jadi orang lagi kita. So nasihat aku macam tu lah. Kita lukis ni pun, Allah Ta'ala bagi bakat, tu gunakanlah bakat sebaik-baiknya. InsyaAllah, kita. Aku
tertarik yang kau cakap tadi, yang apa, benda-benda lucah tu. Sebab aku tengok yang art Europe punya, Europe punya dia banyak lukis yang manusia bogel tu. Kenapa? Ah, ni kata Abang Nasrul, dia kata orang barat memandang bogel tu seni tinggi. Aku tak tahu kenapa. Gambar statue pun set yang duduk-duduk macam dia duduk tokat dagu, kemudian duduk macam tu kan. Aku tak tahu sebab budaya barat ni lain. Dia faham. Budaya barat ni keterbukaan dia sudah terlampau di luar kotak. So kita ni budaya ketimuran, kita lebih kepada sopan, kita masih ada modest, kita ada macam kesederhanaan. Kita tak melampaui batas. Macam tu lah. Sebab aku dulu pernah pernah juga ada orang yang minta nak lukis macam tu, tapi dia tanya dulu kan. Sebab dia tanya dulu kalau dia hantar gambar dulu. Bahaya. Tapi dia bukan Islam lah, bukan Muslim. Lepas tu aku bagi tahu lah dalam Islam tak boleh semua kan. Aku lain tau. Aku dulu ada orang lukis, suruh aku lukis gambar kepala Red Indian. Kemudian dia kata boleh tak lukis gambar perempuan muka pakai topi Red Indian. Okey, tak apa, boleh lukis. Sekali dia bagi perempuan tu gambar, Masya Allah. Dia siap bagi badan, kepala je. Saya nak lukis kepala sampai tak kat tengkuk. And then dia lukis, dia pakai itu apa nama, Allahuakbar, apa tu, topi Red Indian tu. Aku dapat lukis tu kat Lokin. Aku masa tu tengah basking, aku jual lukisan. Aku jual lukisan, dia kata, you boleh lukis tak? Okey lah, RM60 dah lukis, RM60 dia harga lukis ada kotret. RM60 tu kira murah tu. Dah ada dua kali lukis. Dia kata, saya tak mahu lukis. Saya lukis, dia punya girlfriend. So, dia punya girlfriend, muka macam ni, man. Saya tak mahu, Cina, saya nak lukis muka tepi. Aku jenuh. Ambilkan dia pergi gambar muka tu, muka depan. Anak bayangkan muka tepi je lah. Tu? Aku nak ulang sendiri, man. Dia kata, okey lah. Tak apa, dapat RM60 lalu. Betul, dia ni boleh buat. Tu lah, first and last aku buat. Tak buat apa tu. Kira ni. Kita fikir balik. Maka tu ada bagi kak. Dia beri gambar perempuan tu. Kena si. Kena beri dia suruh kira perempuan tu. Pakai baju je tu. Tu macam salah satu cabaran je lah. Dia jadi pelukis ni. Ya, betul. Cabaran. Aku kadang tu. Macam-macam orang kan. Gambar lagi cakap. Kalau gambar tak isi-isi ni, aku tak post kat Facebook. Aku tak post. Kita nak lukis pun. Dulu ada satu geng. Dia kata boleh tak? Kita gambar perempuan tu. Seksi-seksi lagi ni. Kemudian ada perempuan tu. Kena dia. Macam. Tak nak saya ni kira kan. Biar ni saya nak ni. Sebab saya pun ada agama. Okey lah. Dia fikir gambar lelaki je pakai elok. Mungkin so pendek aku malah kan aku. Kalau pasal gambar Cina pun aku fikir pakai skirt panjang. Tak ada sebegini. Skirt baru tu. Kalau macam Cina kan. Macam tu lah. Tak suka sekian orang yang lukis macam tu. Ya, betul lah. Terima kasih ni. Nak layan aku punya interview ni. Aku masa mula-mula nak tanya tu, aku risau juga takut kau busy ke, kau tak nak kan, sebab ada pelukis dia tak suka macam kena interview ke apa semua kan. Tapi okey lah, baby, yang call aku malam ni tak masalah. Sebab aku rasa aku sebenarnya ni. Ini kau tak ada macam buat ni. Okey, kita santai-santai je. Selamat berjaya lah dalam kerja. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. InsyaAllah. Apa tu? Uji lah ni nombor aku. Okay. Waalaikumsalam. Harap korang dapat manfaat daripada video kali ni. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Kita jumpa untuk next content yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.